matahari lagi. Tapi udah ini jelas seperti mata. Nanti lah kalau lagi foto bagus saya kirim. Yang tengahnya ke belakang aja mas, biar nggak pek. Ya, suam dialasi politik yang disuruhkan dapat dilakukan dengan menghargai keberagaman dan kemajemukan bangsa. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo juga menyinggung mengenai peranan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Presiden menekankan peranan media sosial yang justru disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab. Banyak orang yang menyampaikan, sekarang ini Jakarta panas. Sebetulnya tidak panas, hanya agak panas. Marilah kita semuanya. Nenek mau kerama saja untuk memakai mami. Kita jaga, kita rawat bersama. Saya yang biasanya nggak pernah naik kuda. Saya bilang-bilangin naik kuda. Agar Jakarta menjadi dingin kembali. Semuanya, marilah yang mayoritas itu melindungi yang minoritas, tetapi yang minoritas juga harus menghormati dan menghargai yang mayoritas. Jadi perlu jasa kan berjalan saling melindungi, saling menjaga, saling menghargai. Kalau ini 95 yang agar di media sosial ada banyak, iya tunggu ya, lagi bolehnya iya. Saling menjelekkan, saling memaki. Satu jam, apanya perapal pengajarannya? Iya berapa? Saling menggoda. Bisa banget. Ini fakta ya, terus saya sampaikan. Iya, bisa banget, bisa. Oke. Banyak bukan buruk. Itu bukan nilai-nilai Islami kita. Itu bukan tata nilai-nilai keindonesiaan kita. Ya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia menilai rencana masa yang akan sholat Jumat di seputaran Jalan Sudirman Tamrin 2 Desember mendatang tak lazim. Sementara Wakapolri menegaskan tindakan pengamanan atas rencana aksi damai yang ada di Polda Metro Jaya. Wakapolri Komjen Syafruddin kami siang bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi Osman Mohamed Al-Suibi untuk membahas sejumlah hal, di antaranya mengenai isu keamanan serta penanganan teroris di dunia. Menanggapi adanya rencana aksi damai 2 Desember yang dilakukan secara suatu hati jalan, Dubes Arab Saudi menilai hal tersebut tidak lazim. Meskipun secara umum, umat muslim tak dilarang untuk beribadah di manapun. Sementara Wakapolri meminta massa untuk kembali membaca maklumat yang telah disampaikan Polda Metro Jaya mengenai rencana aksi damai 2 Desember mendatang. Boleh saja menyampaikan pendapat boleh. Termasuk orang di jalan itu kan gimana? Itu baca saja maklumatnya kan sudah itu sudah bukan yang lain yang lain. Iya. Kalau kita melakukan diversi kepolisian adalah Polda Metro.
aksi massa juga disambut kenyataan telah mendapat tanggapan dari berbagai petinggi lembaga negara serta ormas Islam. Mereka mengimbau massa yang menyuarakan aspirasi mereka tak tergabung ke tempat umum. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One, mengabarkan. Yang terkait rencana aksi damai pada 2 Desember mendatang, Panglima TNI Gatot Nurmantio mensinyalir aksi kali ini sudah tak murni lagi. Silver, blue, silver, blue, blue silver. Asik. Oke. Okay. Thank you, kelas ya, makasih.